Bos Persib Bandung Umoh Mujtar mengadakan acara mancing gratis dan ngagogo yang diikuti ribuan warga Tanjung Sari, Sumedang, Minggu, 18 Februari 2024. Umoh mengatakan bahwa acara tersebut digelar sebagai bentuk syukur atas kemenangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang didukungnya pada pemilu 2024. Menurutnya, acara ngagogo atau menangkap ikan dengan tangan kosong sambil menceburkan diri ke kolam adalah hal yang rutin, jika Agustusan atau munggahan sebelum puasa Ramadan. Umoh sering menggelar ngagogo yang diikuti warga, tapi sekarang ada tambahan, karena Prabowo Gibran menang ya, kata Umoh di Ciluluk, untuk ngagogo saja, lebih dari 2 kuintal ikan dimasukkan ke kolam untuk kemudian ditangkap oleh warga dewasa dan anak-anak. Keseruan itu membuat masyarakat semakin siang semakin berdatangan, saya senang saja kalau melihat masyarakat senang. Katanya, Umoh juga akan menggelar syukuran yang lebih besar. Acara itu akan berlangsung di rumahnya di Dusun Ciluluk, Desa Margajaya, Tanjung Sari, Sumedang, nanti tanggal 28 Februari, ya, ada Ade Astrid. Acaranya lebih besar, nanti masyarakat bisa makan gratis. Kata Umoh, dia bersyukur Prabowo Gibran menang Pilpres 2024 dan berharap keduanya akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi Indonesia, tentu dengan bimbingan Pak Insinyur Haji Joko Widodo, presiden kita yang nanti akan memberikan ilmunya, kata Umoh. Haji, harapan buat pemimpin terpilih nanti Pak Haji, gimana? Ya, mudah-mudahan membawa kebaikan, membawa kemajuan lebih dari yang sudah berjalan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, ya, Bapak Presiden kita. Mudah-mudahan akan bisa lebih bagus, dan Presiden yang sekarang pun juga, ya, insya Allah, ya, akan lebih berwibawa dan akan lebih maju lagi, karena nanti dikawal oleh Pak Jokowi, juga akan diberikan ilmunya, kekurangan-kurangannya di mana, kelebihan-kelebihannya di mana, pasti diberikan sama Pak Jokowi. Pak, harapan dengan kegiatan ngagogo ini apa, Pak? Harapan Pak Haji, Pak? Ya, harapan saya ini kan masyarakat senang begini, nanti bisa jadi kenangan buat mereka. Ya, jadi bukan satu tahun sekali, memang bisa satu tahun dua kali, bisa dua tiga kali di sini, ya. Apalagi dengan tanggal 14 ini, ya. Ini kan tambahan, ya.